Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel jam.com Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baiklah. Pada video kali ini, saya akan menampilkan uh, salah satu cara atau bagaimana kita mengatasi masalah error pada keyboard. Atau keyboard yang disfungsi salah satu tombolnya. Pada kali ini, kasusnya terjadi kepada laptop Asus X441S. Nah, sekarang kita coba hidupkan dulu laptopnya. Kita tunggu dulu keyboardnya hidup. Kita tes apakah benar-benar ada salah satu keyboardnya yang disfungsi. Kebetulan, ini adalah laptop dari anaknya teman saya katanya error mau diinstal ulang saya cek dulu ternyata salah satu keyboardnya tidak berfungsi ya Trup, langsung terhapus ini sepertinya tombol backspace. Kita tes dulu, coba kita perbesar kita tes. Iya, sepertinya tombol backspace-nya ini tertekan terus atau uh, ter terus terhubung. Iya. Ini sudah jelas sekali ini adalah tombol backspace-nya atau tombol untuk menghapus ke sebelah kiri. Nah, sudah jelas. Sekarang kita matikan dulu laptopnya uh, dan coba kita bongkar. Kita coba bersihkan dahulu sebelum kita ganti. Oke, okay, teman-teman, kita akan membongkar laptop ini yang pasti kita buka dulu baut belakangnya satu persatu Oke okay, teman, video ini agak saya cepatkan sedikit biar tidak terlalu lama bagi yang belum pernah membongkar laptop Asus X441S ini boleh disimak baut-baut apa saja yang harus dilepas di belakangnya ini ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baut ya Ada sekitar 10 watt yang harus kita lepas. Oops, ada yang ketinggalan dua baut di bawah satu dan dua. Iya, <tuk> yeah. sorry teman-teman, ada ketinggalan dua baut. dan cara melepasnya ini dari atas ya teman-teman bukan dari casing bawah yang diangkat tetapi casing atas nah sediakan karet atau getah biasanya yang bagus itu pakai bekas kartu sim card HP nah jadi biar tidak calar atau ada bekas dibuka kalau saya ini pakai obeng itu agak ada nanti bekas-bekasnya di samping itu kelihatan kan nah karena tidak ada saya punya itu ya oke sekarang sudah terbuka lepaskan uh, soket keyboardnya itu secara perlahan ya hati-hati nanti takut sobek atau kalau sudah sobek itu susah nanti harus ganti nggak bisa disambung ya cuman tidak tahu mungkin ada teman-teman yang sudah ahli di bidang teknisi mungkin bisa menyambung kabel fleksibelnya kalau putus kedua yang harus terlepas juga itu kabel fleksibel untuk touchpad itu juga harus hati-hati ya teman-teman karena itu akan berdampak sangat fatal nantinya kalau putus atau sobek ya lumayan susah juga karena sempit ya dan mohon maaf kameranya tidak nampak karena kita hanya pakai satu kamera aja ya ya sudah terlepas sekarang kita cek dulu di soket fleksibelnya soket keyboard apakah bersih atau tidak kalau kotor kita bersihkan ya teman-teman sambil kita cek-cek juga yang lain ini kita lihat kalau kotor nanti kita bersihkan dipakai kuas atau biasanya saya pakai penghapus pensil 2B ya kalau yang berkarat apa itu jadi setelah kita cek ya jangan lupa untuk dibersihkan juga ya tubuh-tubuhnya dari bawah itu di soket-soket yang melekat di mainboardnya juga harus dibersihkan juga Oke, <tuh> kipas <tuh> prosesornya kotor sekali itu nantilah kita membersihkannya sekarang kita lepas dulu tombol backspace nya tidak tidak sulit ya teman-teman tinggal kita itu aja tarik aja ke atas Nah, kita kuas-kuas-kuas kita tidak tahu apakah ada debu yang menempel atau memang keyboardnya sudah rusak kita kata gini hanya salah satu cara sebelum kita mengganti keyboardnya karena kalau kita lihat tadi itu hanya satu tombol saja sayang kalau mau diganti kecuali yang rusaknya itu hampir sebagian hampir sebagian huruf tidak berfungsi Nah, itu baru kita boleh ganti. Kalau sekarang hanya satu tombol itu sayang, ya, teman-teman. Sekarang kita pasang kembali. Setelah kita pasang kembali, kita tes dulu. Kita coba hidupkan, kita tes lagi apakah keyboardnya kembali normal atau berfungsi kembali tombol backspace-nya. Itu oke, teman-teman. Kita tunggu dengan sabar. Jangan lupa, teman-teman, untuk like, komen, dan subscribe biar kita, biar channel ini, biar saya lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman. Nah, saya juga sudah nggak sabar, ini mau ngetesnya. Oke, sekarang kita tunggu dulu sebentar ya. File yang tadi kita bikin itu kita hapus dulu ya. Aduh, loadingnya cukup lama ya. Nah, itu kita hapus dulu. Setelah itu kita buat new file lagi, file text, text aja biar mudah ya. Nah, sepertinya ini sudah normal. Itu new text, dokumen itu sudah tidak terhapus. Sekarang kita coba buka, kita coba mengetik di sini. Apakah dia akan terhapus sendiri? Sepertinya tidak, teman-teman. Dan sepertinya keyboardnya ini kemungkinan besar hanya kotor atau banyak debunya. Ini saya hapus, ya. Bukan, tuh. Nah, sekarang kita tes lagi, tulis dan tidak terhapus lagi. Oke, okay, teman-teman, sepertinya keyboardnya telah kembali normal, dan kita tidak perlu untuk sementara. Kita tidak perlu mengganti keyboardnya dengan yang baru. Karena nanti akan membuang uang saja, oke. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.